Tidak ada manusia yang sempurna. Barangkali semasa hidupnya pernah melakukan banyak tindakan maksiat, seperti orang dulu pernah melakukannya. Salahnya banyak, keburukannya banyak. Bukan cuma itu, pernah bahkan bunuh orang, ya, pernah bahkan cela orang, pernah bahkan melakukan perbuatan yang tidak terlukiskan. Tiba-tiba selalu ada sentuhan untuk berubah. Bahkan pernah nanti ada orang yang diisyaratkan di Quran, disampaikan di hadis, pernah bunuh 100 orang, masya Allah. Sebelumnya dari mulai mabuk-mabukan, macam-macam segalanya, zina, sampai bunuh 100 orang. Tiba-tiba di akhir hidupnya ada sentuhan. Ya, apa saya akan selamanya begini, gitu kan? Dia terpikir untuk berubah. Kalau pernah merasakan titik ini, terpikir untuk berubah misalnya, itu tanda pertama dari Allah yang menginginkan kita berubah jadi lebih baik lagi. As I look to nature's beauty, die.